hak-hak warga kami dan saudara kami ada di situ di dalamnya. Saudara tak berani yang dimana hak-haknya dirampas oleh pihak pengembang, terutama ya pihak BC ini, yang dimana kami ingin meminta hak keadilan kami. Dan saudara tebing itu emang warga saya, dan saya juga sebagai sahabat dan saudara lah hubungannya kayak gitu. Kita ingin meminta keadilan dari pemerintah, yang dimana seperti statement Jokowi, yang dimana Jokowi tinggal membalikan hak-haknya pada masyarakat. Seperti itu aja. Bang, di sini atas nama apa ini bang? Dan seluas tanah seluas seberapa sih, di mana sih posisi yang tepatnya yang di demo teman-teman? Di desa kami, desa Langkong Udang Timur, yang dimana ada beberapa lokasi yang hak-haknya dirampas oleh pihak pengembang, yaitu Bisa Bin Jimpang, Ani Wapan, Upang Juni, Hajah Jahro, namanya Irfani Kargawati, Ali Lugina, Sahid Bin Miin, dan Rusli Wahyudi. Berapa personel bang yang dilibatkan hari ini, berapa anggota bang? Paling hanya puluhan aja, kita nggak banyak-banyak, mungkin ya, yang diharapkan daripada teman-teman ini nanti apa? Yang diharapkan dari kami itu, kami agar bisa difasilitasi untuk ketemu dari BPN, agar bisa berdialog dan mediasi, ini itu aja poinnya. Berapa lama bang? Ini udah berlarut-larut, jadi gini, kekhawatiran kami dan istilahnya prihatinnya kami sebagai warga, saya putra Langkong Udang Timur, gimana kami prihatin dengan tanah-tanah yang bermasalah. Artinya kita ingin istilahnya ada kebenaran dan hak-hak itu dikembalikan. Rencana demo ini sampai berapa lama? Ya paling setelah kita diterima untuk mediasi dari pihak BPN, kita akan berapa hari itu bang? Ya estimasi 3 hari, tetapi jika memang ada pertemuan hari ini, kalau mudah-mudahan ada keterangannya, ada keadilan. Oke, makasih ya Pak Ge. Ya. Dimana letak keadilannya jika kami tidak boleh mengutarakan aspirasi kami? Dimana letak adilnya? Bawa motor, jangan kencang-kencang. Sekarang sudah jalan jika kami mengganggu perjalanan Bapak Mamun ini. Utarakan apa-apa yang menjadi aspirasi untuk kami. Kami meminta hak-hak kami.